Baik, selamat datang di tutorial dari UI Labs. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial series mengenai Sublime Text. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menggunakan Sublime Text 2 dengan baik dan efisien, dan kenapa kita pakai Sublime Text 2 bukan text editor yang lain. Baik. Pertama, perkenalan dengan Sublime Text ya. Sublime Text itu adalah text editor. Jadi sekelas lah mungkin sama yang namanya Dreamweaver, web builder, kemudian Notepad mungkin ya, karena sama-sama text editor. Nah, cuman tujuannya adalah untuk ngedit kode, jadi ngedit kode program. Khususnya sih mungkin sejauh ini masih dipakai buat web-based apps sama mungkin Python, dan kalau Java saya belum pernah nyoba pakai Sublime Text 2. Oke, lanjut. Kelebihan dari Sublime Text 2. Salah satu kelebihan utama yang saya suka adalah dia multi-platform. Jadi kita nggak bakalan kagok gitu ya kalau misalnya tiba-tiba harus berubah dari US OS 1 ke OS lainnya. Karena Sublime Text 2 tersedia dengan UI yang sama di semua operating system, baik Windows, Linux, maupun Mac. Mungkin nggak ada lagi ya operating system lain yang lebih populer daripada tiga ini. Ada perbedaan mungkin sedikit ketika kita pakai tombol-tombol shortcutnya itu, tapi secara keseluruhan UI dan fungsinya sama aja. Kemudian user interface-nya sederhana. Ya, jadi seperti yang teman-teman lihat di layar ini, user interface-nya nggak aneh-aneh gitu. Ada file, ada edit, selection, find, go to, tools, project, preference, dan help. Nggak seribet yang kalau kita buka Dreamweaver atau web builder misalnya. Juga nggak terlalu sederhana kayak kita buka Notepad. Atau mungkin yang paling mirip bisa jadi Notepad plus-plus ya. Cuma saya lebih suka ini. Nanti saya jelaskan kenapa kok saya lebih suka ke Sublime Text 2 daripada Notepad plus-plus. Kemudian kelebihan lainnya adalah cepat dan nggak nge-lag. Jadi ketika kita buka ini tanpa splash screen, tanpa loading tool aneh-aneh, dan intinya begitu kita buka, kita bisa langsung loading. Jadi nggak perlu nunggu loading banyak hal gitu kan, kayak misalnya buka Dreamweaver ada loading apa, kemudian Notepad plus-plus mungkin juga ada ya. Cuma lebih cepat rasanya kalau pakai Sublime Text 2. Kemudian yang lain, yang paling saya suka salah satunya adalah ini, minimap. Jadi minimap ini overview keseluruhan dari codingan yang kita buat. Jadi ada panjang gitu ya di sebelah kanannya Sublime Text 2 ini di sidebar-nya. Dan ini kayak ngezoom gitu. Jadi ngezoom out keseluruhan kode. Jadi di sebelah kanan ini kita bisa lihat. Oke. Ini contohnya ya. Yang ini kita bisa drag. Ini menunjukkan minimap-nya sampai mana sampai bawah ini ya gitu. Kemudian yang lain color scheme-nya. Nah, color scheme-nya dark, saya suka. Jadi nggak bikin mata terlalu cepat lelah gitu. Hasil contohnya itu bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini hitam, kemudian warnanya juga menyenangkan gitu kalau dilihat. Sebenarnya ada tipe lain sih sebenarnya. Color scheme lain ada banyak sih. Ini salah satu namanya Monkey Soda, enak ini. Terus Monkey juga agak lebih terang gitu ya backgroundnya. Kemudian color scheme lain itu Monkey Bright. Terus dengan soda sih. Nah, ini terang sekali, saya nggak suka ini kayak gini. Sampai ini terlalu berat di mata ini. Oke. Monkey Soda saya. Nah, ini yang recommended. Jadi buat yang pengen gak suka dark, ternyata ada juga sih sebenarnya yang light gitu ya ininya. Color scheme-nya. Kemudian multiple selection. Nah, multiple selection ini kayak kita pengen ganti sekian nama variabel gitu ya. Ya, 10 variabel misalkan di contoh sini di screenshot ini namanya server table.
kita pengen select semua server table di file ini misalnya, itu bisa dengan mudah dilakukan. Contohnya nih, server table, taruh kursornya di server table, kemudian control D. Nah, ketika kita control D pertama kali, dia muncul satu selection ya, kemudian dia menunjukkan recommended yang lain, yang file yang namanya server, variable yang namanya server table juga, sampai ke bawah semua. Nanti ada server table, kemudian ini juga ada server table, ini juga, sorry, nah ini, control D. Kita bisa select semua, misalnya control D aja tekan sampai terakhir, agak panjang. Nah, semua variable namanya control server table udah select. Atau kita pengen cuma 10 pertama, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 pertama udah select semua. Ini enaknya. Jadi semua variabel yang sama bisa diganti. Kadang kan kita kalau lagi ngoding ada 2 3 fitur yang sama cuma beda variabel aja gitu kan. Ini bisa diganti dengan sangat cepat. Oke, lanjut. Nah, batch edit. Setelah tadi kita multiple select ya, kita juga langsung bisa batch edit. Coba misalnya variabel select sampai 5. Kemudian saya ganti server table ganti. Nah, ini coba lihat, jadi semua yang 5 yang saya select semuanya ganti, jadi nggak perlu edit satu-satu gitu ya. Kalau pakai notepad biasa mungkin capek, tahu bisa jadi mungkin pakai control find find and replace misalnya gitu. Tapi kalau find and replace kan ke replace semua ntar. Nah, ini salah satu kelebihannya. Juga tadi select itu bisa ini, bisa dipilih. Nah, bisa 2, bisa 3, bisa 5, terserah. Oke. Nah, kemudian comment palette. Nah, walaupun tadi ya kita saya bilangkan UI-nya sederhana tuh. Gimana caranya dia bisa mengakomodasi semua kebutuhan kita waktu ngoding. Nah, ini ada namanya comment palette. Jadi, comment palette ini bisa dikeluarin pakai control P. Control shift P. Nah. Di sini bisa kita misalnya set syntax. Set syntax PHP. Nah, ini ada dua pilihan, set syntax PHP atau set syntax PHP Laravel Blade. Intinya kita pakai PHP di sini ya. Atau misalnya ini control shift P syntax SQL. Nah, ini langsung berubah warnanya kan. Yang tadi awalnya masih putihan langsung jadi syntax SQL. Atau control shift P apa? Nah, misalnya SP ada ini ya, ini atau SQL yang benar karena ini memang query kan ya. Kemudian contoh lain navigasi yang cepat. Nah, ini jadi navigasi file di Sublime Text itu gak perlu sebenarnya kita pakai megang mouse dulu terus klik ke filenya, jadi kita bisa langsung misalnya gini, misalnya pengen pakai control P ya buat buat navigasi file, control P, kemudian pengen nyari yang nama file yang ada kata-kata map di map. Nah, langsung keluar previewnya, ada berapa banyak map di sini, ada 1, 2, 3, ada 3 buah map. Nah, di masing-masing folder yang berbeda-beda, jadi kita bisa akses semuanya. Jadi ada yang kata-katanya map dari depan, di tengah, atau di belakang, dia bisa pilih. Jadi langsung, jadi nggak perlu harus buka map, folder map begini satu-satu terus ngambil file mapnya, nggak perlu. Misalnya fdata gitu ya, kita ngambil satu-satu gini, ini nggak perlu kayak gitu, jadi bisa langsung ngambil mapnya dari control P map, asalkan hafal sama filenya. Biasanya kalau kita udah ngoding kan udah hafal tuh sama file-filenya tuh, langsung aja bisa cepat. Oke, lanjut
Selain itu, apa lagi ya? Nah, sekarang masalah ini, free atau komersial? Sebenarnya ini softwarenya komersial, cuma ada kata-kata di sublime text yang ngomong kayak gini. Sublime text may be downloaded and evaluated for free. However, a license must be purchased for continued use. Dan nyatanya, emang ada sih warning gitu dari sublime textnya dua, sublime text duanya yang ngomong punya Anda unregistered. Nah, coba ada unregistered di sini ya. Cuma kita masih bisa pakai kok. Dan kalaupun dibeli, harganya juga nggak terlalu mahal, mungkin masih 70 dolaran. Oke. Lanjut, kelebihan dari sublime text 2. Yang terakhir adalah di mana teman-teman bisa download sublime text 2? Teman-teman bisa langsung browse ke sublimetext.com/2. Halaman downloadnya ada di sublimetext.com/2. Bentar. Nah, di sini bisa download beberapa versi, ada Windows, Linux, ada OS X. Dia juga ngasih versi yang sesuai bitnya ya, ada yang 4 bit dan yang 32 bit. Jadi tolong disesuaikan sama versinya teman-teman ntar kalau download. Kemudian juga ada, nah ini reviewnya dia tentang kelebihan dan kelebihan-kelebihannya sebelum Dex 2. Bisa teman-teman baca sendiri di sini. Demikian dulu review tentang Sublime Text 2, kelebihan-kelebihannya dan kenapa saya memilih Sublime Text 2. Dan kenapa kok Sublime Text 2 saya ulas lagi? Karena nanti kebanyakan tutorial yang saya kerjakan akan pakai Sublime Text 2. Jadi biar teman-teman nggak kaget kok editornya kayak begini ya. Nah, ini dijelaskan, saya jelaskan dulu gimana cara makainya Sublime Text 2 biar nanti nyambung sama tutorial-tutorial lainnya. Oke. Bisa saya tutup mungkin pertemuan kali ini. Untuk lanjutnya mungkin teman-teman bisa follow saya di @ubilabs.com atau kemudian bisa visit page ubilabs di facebook.com/ubilabs. Oke, terima kasih.